Ya, harga LPG non-subsidi seperti Bright Gas terhitung sejak 27 Februari 2022 naik signifikan. Kenaikan ini terjadi lantaran untuk menyesuaikan harga minyak dan gas bumi yang ada di pasar global. Pertamina memberlakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi seperti Bright Gas naik menjadi Rp15.500 per kilogramnya. Di sejumlah depo LPG, harga Bright Gas 5,5 kg saat ini berada di angka Rp88.000. Sementara untuk LPG 12 kg naik menjadi Rp187.000. Para agen mengaku kenaikan harga LPG non-subsidi ini menurunkan daya beli masyarakat. Harganya Rp88.000. Itu dari harga Rp76.000. Kalau 3 kilo nggak ada kenaikan, 16.000 antar 17, rata-rata 16.000. Harga gas 12 kilo sih ada kenaikan, cuman belum tahu berapa-berapanya kita ada kenaikannya. Kalau menurut saya sih naik terus ya repot juga harga penjualannya. Itu ya buat pemerintah ya harusnya bisa ngimbangin masyarakat kan. Kalau sekarang kan memang lagi keadaan ekonomi begini.